with the view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. Pas sekali, harus figures gue nih. Nu, mana si palus nak kau ya? Mana si zile si kat semua zile mesti. Mendadak babak lawan, pemain Kirgistan, Joel Kojo telah mencetak gol yang membuat skor Kirgistan melawan Oman berakhir dengan skor 1-1. Joel Kojo menyadari gol yang dicetaknya ke gawang Oman tidak hanya disambut gembira oleh fans Kirgistan tapi juga oleh masyarakat Indonesia. Tentu saja warga Indonesia merasa lebih bahagia karena berkat gol yang dicetaknya, Indonesia mencetak sejarah lolos ke babak 16 besar. Dia pun memposting postingan yang ditulis klubnya, Dinamo, yang menyebutkan Kojo Joel menjadi pahlawan Indonesia. Kojo Joel, menjadi pahlawan Indonesia, demikian judul tulisan dari klub Dinamo yang diposting ulang Joel Koko di Instagramnya. Goal striker, Dinamo, Kojo Joel di penghujung pertandingan antara Kirgistan dan Oman menjadi satu-satunya gol dan poin Kirgistan di Piala Asia 2023. Gol penyerang klub Samarkan itu di luar dugaan membawa Indonesia lolos ke babak playoff Piala Asia. Alhasil, Kojo menjadi pahlawan bagi masyarakat Indonesia yang nyaris berpamitan dengan kompetisi. Kami bangga dengan Kojo Joel yang akan segera kembali ke klub kami, tulis Dinamo lengkap dengan ikon tepuk tangan. Instagram pemain Kirgistan, Joel Kojo langsung diserbu netizen Indonesia yang mengucapkan terima kasih. Banyak netizen Indonesia berterima kasih kepada Joel Kojo, akun Instagram striker Kirgistan itu langsung digeruduk banyak netizen Indonesia. Jumlah follower Joel Kojo pun menjadi meningkat drastis. Semula terlihat berada di kisaran 20 ribuan, kini sudah tembus 200 ribu lebih pengikut. Sang pemain pun akhirnya berkomentar terhadap banjir pujian yang ia dapatkan dari supporter Garuda ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih sangat besar ke negara Indonesia yang telah memberikan respek, cinta, dan mengikuti saya di Instagram. Saya sangat mencintai cinta dan kebaikan dari mereka dan saya tak akan melupakan kebaikan yang telah mereka tunjukkan ini. Suatu hari, saya akan bercerita mengenai kebaikan ini. Cinta yang besar dari saya kepada kalian karena telah memecahkan rekor untuk kali pertama ke babak knockout Piala Asia. Ini adalah kabar baik bagi kalian dan saya pribadi mengucapkan selamat kepada kalian. Pas kali, harus figures gue nih. Nu, unas si palus di Napoli ya. Unas si zile, si kat smush zile, unas zile. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place.